Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan hasil pupuk Al-Hajjiyah yang sudah saya buat minggu yang lalu. Ini sudah terfermentasi satu minggu ya kawan. Dan sekarang saya mau mengaplikasikannya. Sekarang kita buka dulu ya. Pupuknya ini ya teman ya. Ini bau bau tape sama lumut. Untuk cara pembuatannya kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya itu. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Saya sediakan air satu sendok ya teman ya. Satu sendok ini ya, saya beri pupuk Al-Hajjiyah ini 100 mili. Ini 100 mili ya. Mili yang ini sekitaran 1 liter ya. Saya akan perbandingkan. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini pot kecil 2. Yang akan saya kasih pupuk ini nanti, yang ini enggak saya kasih pupuk. Jadi yang 2 ini saya kasih, setiap segini saya kasih 200 mili ya teman-teman. 2 gini ya. Ya teman saya kasih ya. Oke teman-teman, di sini juga saya ada tanaman bawang putih ya. Ini bawang putih, yang ini bawang putih, yang ini jahe ya. Saya akan coba juga pakai pupuk HGM ya. Yang ini saya tuangkan 200 mili ya. Segini 100 mili, 2 kali berarti 200 mili. Saya kocorkan seperti ini. Rata. Oke. Teman. Ini juga. Tanaman jahe ini ya. Ini bawang putihnya. Putihnya ini juga bawang putih. Oke teman-teman, untuk hasilnya nanti akan saya update juga ya untuk kelanjutannya. Oke, sampai di sini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.